Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akbar Swag. Nah, pada video kali ini ada yang lagi viral nih, Pak Ribut, yang sedang menjelaskan tentang kaum Nabi Lut. Nah, dia bertanya kepada siswanya, siapa sih kaum Nabi Lut? Dan sontak siswa menjawab, Pak Ribut, katanya. Pak Ribut dengan gaharnya menolak pernyataan tersebut ya. Nah, akhirnya bulan ini, bulan April ya, cepu banget nih, kata netizen. Akhirnya terungkap dengan videonya sendiri nih. Gimana sih rasanya ngebongkar aib sendiri nih, kata netizen ya. Netizen berkomentar di kolom komentar Pak Ribut ini nih. Viral banget, mari kita simak dulu videonya secara utuh dan lengkap nih guys. Ya, kayak kaum Sodom itu, laki-laki suka sama laki-laki. Contohnya di TV banyak, contohnya seperti apa? Itu Pak Ribut, Pak Ribut. Iya, Pak Ribut. Loh, astagfirullahaladzim. Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom. Pak Ribut itu kaum normal. Pak Ribut itu normal, suka cewek. Wait a minute. Who are you? Bagaimana? Oh, hidungnya mancing banget. Nemplek dong. Nemplek dikit. Yeah. Saya nemplek dikit. Anjay. Oh, mister. What's your name? Aldrick. Aldrick. And you? From? France. From man? From French. French is aku Indonesia. Indonesia? Bagaimana? Oh, hidungnya mancing banget. Nemplek dong. Nemplek dikit. Saya nemplek dikit. Aduh, gimana sih Pak Ribut? Pak Ribut kok ngajak ribut netizen ya kan dengan videonya viral yang satu ini? Kok malah kayak lenje-lenje amat gitu ya sama si bulenya? Nah, sontak dong. Para netizen juga beri komentar yang begitu pedas banget nih ya. Bulan April ini cepu banget nih. Bulan April membuktikan segalanya, kata netizen. Bulan April memang tak seindah yang dibayangkan ya Pak Ribut ya. Nah, sontak banget nih netizen beri komentar di kolom komentarnya. April orang dalam cuk, katanya. Anak kecil tidak pernah berbohong, mereka masih polos, kata netizen. April selama ini mata-mata, katanya. Aduh, ada-ada aja sih emang Pak Ributnya. Ternyata emang benar nih, kata netizen. Si bulenya kayak tertekan gitu, anjir, kata netizen. April memang tidak polos ternyata. Waduh, gimana sih nih Pak Ribut? Tolong dong beri klarifikasinya nih, biar netizen gak salah paham nih. Kalau emang benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di next video Akbar Swag.